Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Vlog. Halo pemirsa, selamat siang. Siang ini Mas Agus bikin pentol untuk yang kedua kalinya pemirsa. Tadi pagi sudah bikin pentol, terus sekarang bikin pentol lagi. Yuk langsung ayo kita tanyakan sama-sama pemirsa ya. Lapo kok gaya pentol bolak-balik dina iki mang. Halo Mas Agus. Kok ngusul deh? Nah iya, sama ini sok mangus gawe rong panci, saiki gawe rong panci maneh. Alhamdulillah, sesuk iki dapat apa di sini kepercayaan untuk pesanan. Pesanan. Yo lumayan akeh deh. Kira mah aku jumlahe pesanan nih? 3.300 bungkus. Berarti 900.000 ya tunaine yo. Iya. Alhamdulillah ya, pemirsa. Diskonnya, Bu. Ya. Iya, kan pesan banyak. Nah iki selain sing sampe cetak iki mang aku mang roh nang freezer sik enek sak resek bek neh mah aku sih yo. Yo iki aku tak cetak engko bengi. Sing situ emang lu sampe cetak engko bengi yo. Iya, kene gak ngatasi kan iki mang timbang aku leren sik, mang kan esuk wis bar keliling. Nggih. Timbang leren, timbang kelimbung kan ya mending gak pentol ge stok esuk. Iya, soalnya ben gak gendadapan di Magus. Iya, soalnya pesenane itu pagi, sangat pagi jam 8 nih. Jam 8 kan kok mesti urung ada ini. Urung apa kelian itu. Iya, saus kecap kan pakai kuah juga nyari lu emak kecil kuah saya ya. Iya, nggak saus kecap tetap tak gawe kok bengi kabeh. Mate ngadeh 300 iku gak cepet loh sih. Soalnya kan anggo saus kecap. Sambil kuah ya Magus. Besok tak bantuin ya Magus. Yo nek anak gak rewel yo ngewangi. Nek rewel yo. Sing cilik ku rewel pengurus. Ngene iki biasane biasa orang yang anak cilik yo nek gawe niki wong loro pengurus. Ya kan sudah dibahas. Iya. Lah iki anak akeh ya. Iya. Water 2. Jadi iki mang wis wawan pengurus. Loh. Sering ini ter-ter iki sekitar jam dua lebih seperempat bikin pentol lagi hari ini. Tadi pagi isuk meruput padahal sudah bikin pentol. Gimana Gus ya? Kangi kanggo sing ndek isuk mangan. Nggih. Tak nyicil iki. Soale saking akeh. Iya, Pak. Nggih, tapi meskipun capek tetap senang ya, Gus ya. Semoga berkah barokah pokoknya. Semangat guys, koncoan wis do numpak PJX, mosok wadhe numpak Suprae kae. Lah iya. Tutup sih, Bu. Engko tunggu gawe iki nah. Cek kurung bar berarti iku. Berarti iki mang nek 900.000. Pentol iku berapa kilo mah Gus cara ngono? Dadine. Sekitar pirang kilo sampe nyelepno ne mang? Mungkin mau ayamnya itu 15. Oke. Terus tetelan, gaji, tepungnya 6 kilo. Ya sekitar 21. 21 kilo? Alhamdulillah. Ya lebih lah. Kan ayamnya kan mau si enak tulangnya terus di filet kan. Pesanannya by the way ini orang mana mah Agus yang pesan? Ya ini untuk pesanan teko sekolahan di sekolahan SMA apa SMK? SMK. SMK Rawu Kedung Tuban ini Agus ya. Jadi mbah kanggo acara apa? Oh, dhewe karek. Manut pokoknya gawe eno. Ini iki pemirsa. Maso kesel ini ora krasa kesel. Nggih. Pokoknya sampean iki sak tenggone sak segala macamnya pokoknya semak bati lho Magus yo. Yo wis lah. Ya aku kan yo wis iso antar-antar dik. Nggih. Ini sing suwi nggawe ini pemirsa. Nek ngadai kan cepet blep 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 blep. Diterno ngono. Iya, besok pagi kita mungkus ini ya Magus yo. Nggawe ini mari tok siji. Nek wis duwe apa jenenge? Mesin ngono iki penak. Mesin pecendak pedol. Ya semoga dagangannya bisa berkembang lebih besar di bintang iso tuku mesin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah saiki semua itu serba dimudahkan tuh dik. Iya.
Nyetak pentol pakai mesin. Saya tak sudunan apa mirsa Mas Gus sing sladrana sing gurung dicetak mangi Mas Gus Iya, yo. Biar bahannya masih ada. Masih ada di dalam freezer. Biar don't... pemirsa tahu ya Mas Gus yo. Biar enggak dikira bohong. Settingan ya. Oke pemirsa, sudah ya Allah rupanya freezerku. Nah ini lo. Tulangnya untuk kuah. Tulangnya untuk kuah. Jeladrinan ini masih satu kresek penuh pemirsa. Tapi satu jeladrinan mungkin 8 kilo deh. Nah ini 8 kilo jari makus jeladrinan ini. Ini es batu nih barang soalnya aku juga bakul es batu bareng ki pemirsa. Nek gak sedeng tambahi si tongkas kene nang kono Mas Gus. Iya, cek ono, iki yo cek ono, tambahi sampai telu. Lho. Sampai telu, guys. Jagani nek enek ngene iki lho. Pesan nek iki tak sipasane pemirsa ben keset. Langsung dimasukkan ke pendingin. Jadi besok arek empalang klo. Soalnya yang ini paling gak sedeng dik freezer. Enggak ada tenung gini, Pak Ai karo gini Mbak Indah. Nggih, kan soalnya ada es batunya tadi Mas Gus. Wes, engko nek keset aku tak nyambi gawe pendol sik. Karo ngenteni kuwi adem. Engko sampai gak apa jenenge? Gak kelek ngono, Dik. Iya. Tak nggawe kenal sik. Berarti ngene wis adem sampe kreseki, rebut freezer ya. Iya. Engko yo dikipasin ae mateng. Nek untuk bungkus-bungkusnya sesuk ae pemirsa yo kontene. Soalnya kan memang acaranya itu besok. Sekarang kita persiapan biar gak keteteran aja untuk besok. Gimana Gus yo? Wana sih ya Allah gimana? Tunggu pergi saya keliling pemirsa nutup nosen di esok mang. Ya semang aja ya Mas. Bisa gak bentar. Nanti sore lanjut. Iya. Tetap semangat ya Mas ya. Lagi nara mbak selakno sesok apa gak marah bingung. Iya perang betangi jam piro. Betul. Lagi nah esok ademi kayak ngono ya. Nah aku setara wangi ya. Gak usah. Daripada sama diwa angin sakno loh. Gak usah, aku nak diwangi kadangnya anaknya rewel mursa, roro nangis. Sampir pek mah Gus, gandangnya. Cek suwe guys. Aku soalnya bariki ape ganti panci situ ayo mah Gus yo. Sing kosong iki, sing kosong. Yo sing wis. Gak enak isine mah ape digawe nih pemirsa. Soalnya ketone gak sedeng mah Gus nang kene kabeh yo. Walah sampean iki mang dino iki mang berarti nggae pentoli totale ana 24 kilo mah Gus. Luwes saya iso mang 10 kok. Lah iya mang 10 iso mang. Terus saiki iki? Nganggo bengi. Ndak gak mah 30 kilo. Dah ben iki dah. Walah pundake sampean kemunge kaya apa mah Gus? Engko jek dokter iki. Kandar iki mang lho, kancane do numpak pecik. Musa ado numpak suprae kae. Jenenge wong yo pengen mang Gus yo. Lah motor kayak dhewe iki ke tahun 2012 ya Magus yo. Kurang ganti ya Magus. Wis ditempak yang dhewe 11 tahun yo, gak kroso. Yo sabar pemirsa. Dari depan di
Pokoknya rezeki golek model biasa yang penting halalan barokah. Amin. Aku mau kue nak jalannya tak YouTube bareng ya Magus. Sing dibikin yang dewi yang mana ya mah? Gimana Agus ya? Cuma kan sing pokok kan tetap jualan pentol. Eh syukur-syukur nak rezeki di YouTube ya. Karena gue tambahan modal gitu ya. Oke. Pengen beli warung bakso di sini. Ya sama pemirsa. Wis tak tutup ae kok timbang mudik ya ngel. Ganti kene neh iki. Lanjut pokoknya. Lanjut sampai ya. Wah, puana sih ter-ter bagus nang kamera kata puana sih blereng. Tapi remah bagus karek anjat itu seletirnane dulu nang pemirsa. Ini nanti cerita yuk cerita tiang kayak tuh. Walaupun capek tetap semangat pokoknya ini. Ini jujur ya aku kesel sekali ini. Tapi lebih masuk karena sama ini kasih terus mau. Soalnya baru ini cek ider. Nah ider nu nyantai di. Kan so karo leren. Iya. Yeah. Lihat ini besok di leren ini. Nah ini beberapa hari mah aku tidak pernah ngotain masak pemirsa. Soalnya memang lagi capek ya Mas ya. Fokus jualan ya. Kebetulan juga lagi rame-rame ini di. Tadi fokus jualan. Sementara pengen aku wae Mas Agus ya. Gak apa-apa. Saling melengkapi lah. Gue sasar sampe Mas Agus. Walah, setengah jam lebih gak bisa pentol lagi Mas Amin. Nah oke pemirsa, ini berhubung Mas Agus sudah selesai kita pentolnya. Kita mau tutup dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga pemirsa terhibur. Semoga menginspirasi buat pemirsa semuanya. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih, lo, udah nih mau piye suara nih?